Ya, terima kasih kepada panitia yang telah memberikan waktu dan kesempatan buat saya. Selamat siang, guna alami kami. Iya. Pada saat ini kami berdua akan membawakan wawasan kebangsaan. Kebetulan kami berdua merupakan duta dari Asosiasi Guru Agama Pendidikan Agama Islam seluruh Indonesia. Yang baru-baru ini kami mengikuti penataran di Padang selama 4 hari 3 malam. Jadi karena itu kami berdua berusaha semaksimal mungkin agar SMA Negeri 2 Lumpakan ini bisa menjadi garda di depan untuk penguatan kebangsaan, khususnya peningkatan hak asasi manusia di lingkungan satuan pendidikan. Kepada anak-anak kami yang kami banggakan, di dalam Permendikbud nomor 46 tahun 2023, di satuan pendidikan itu sudah harus dibentuk suatu organisasi atau suatu kelompok bagaimana cara-cara penanganan agar di satuan pendidikan tidak ada kekerasan. Karena berdasarkan pengamatan di lapangan, ada 3 penyakit yang selalu muncul di satuan pendidikan akhir-akhir ini. Yang pertama penyakitnya adalah intoleransi. Maka tadi panitia sudah menyarankan atau memberitahukan biodata dari Pak Ahmad Taufik sebagai guru agama Islam, ya, yang sebentar lagi kita doakan dia akan mendapatkan gelar doktor, ya. Bapak ini satu-satunya guru agama Islam yang benar-benar benci terhadap intoleran. Kenapa? Indonesia ini diciptakan oleh Tuhan beragam. Beragam suku, beragam agama, beragam bahasa daerah, beragam ras. Jangan kita jadikan perbedaan ini menjadi perpecahan. Maka di satuan pendidikan dilarang hal-hal seperti ini. Maka di antara yang suku Batak dengan suku Jawa harus berkolaborasi, harus kompak. Antara suku Melayu dengan suku Karo harus berkolaborasi. Coba kamu lihat di suatu taman, apabila ada bunga yang bermacam-macam warna warninya, cantik atau indah? Cantik kan, indah kan? Itu dia, begitu juga kita ini. Maka salah satu yang harus ditantang di dalam dunia pendidikan ini, jangan ada kita yang membeda-bedakan suku, jangan ada di antara kita yang membeda-bedakan agama. Itu sangat-sangat dilarang. Itulah penyakit yang pertama. Yang kedua, penyakit yang terjadi di satuan pendidikan yang sering terjadi adalah kekerasan seksual. Coba lihat, masih banyak di negara kita ini, di daerah-daerah tertentu menjadi budak seks seorang siswa dilakukan oleh tetangganya, oleh bapaknya sendiri. Kan pernah dengar di mensosnya, masa bapaknya sendiri tega menodai anaknya sendiri. Jadi karena itu jangan terjadi di satuan pendidikan, khususnya di SMA Negeri 2 Lumpakan. Yang ketiga yang dilarang adalah pengundungan. Dalam bahasa sehari-hari disebut bully. Kebetulan SMA kita ini adalah sekolah yang menampung dan berkebutuhan khusus. Ada di sini rekan-rekanmu, sahabatmu, temanmu yang berkebutuhan khusus, khususnya yang tunanetra. Jangan dibully. Itu yang disebut dengan perundungan. Maka kepada diri kami, khususnya kelas 10 ini, ya,
tolong yang ketiga itu dihindarkan. Jangan lagi ada di antara kamu yang saling bully membuli. Baru-baru ini kamu lihat yang terjadi di Binjai. Seorang siswa, siswi SMP dibully oleh temannya sehingga temannya tersebut menjadi korban. Maka kepada anak kami, khusus kelas 10, hindarkan itu saja. Ya. Itulah tujuan daripada pertemuan kita ini. Ya. Maka saya sangat mengharap kepada kita semua, masalah perundungan, masalah kekerasan seksual, masalah intoleran harus kita singkirkan daripada kehidupan kita. Bagaimana cara menyingkirkannya? Mindset karakter kita harus kita rubah. Mari kita saling menghargai, saling menghormati sesama teman kita. Apabila teman melaksanakan ibadah, hargai. Apabila teman melaksanakan pesta budayanya, hargai. Itulah kelebihan daripada bangsa negara kita yang kita cintai ini. Ya, inilah yang akan kita tahu. Maka di dalam kultur merdeka, kamu harus ditempah menjadi profil pangkat si saling menghargai dan menghormati. Maka kepada diri kami kelas 10, ya, besar harapan kami, besar harapan saya sebagai pimpinan, ya, nanti yang lebih matangnya di dalam materi kebangsaan ini akan disampaikan Bapak Taufik Nasution, ya, bagaimana untuk mengubah mindset kita agar jangan kita terikut-ikut di dalam kegiatan-kegiatan untuk merusak satuan pendidikan khususnya di SMA Negeri Borong Pangkal. Sampai di sini pengantar saya, karena Bapak masih banyak kegiatan di sana pun ada tamu kita, ya, bagaimana di sana untuk peningkatan digital di dalam pembentukan literasi. Maka kalau memang mahir nanti ke depan kita lagi absensi bukan lagi melalui manual, sudah absen sudah melalui digital, ini kita harapkan. Maka ada kemajuan untuk seperti itu. Jadi kepada panitia saya serahkan kepada Pak Taufik dilanjutkan kegiatan kita ini. Terima kasih Pak Sarmanto, anak-anak Bapak sekalian, karena waktunya dibatasi untuk yang mata awal ini coba perhatikan tampilan di depan. Kelihatan ya, Pak? Apa ya? Coba Abang baca. Foto diri Anda sekarang. Siswa diminta foto diri Anda sekarang. Close up, tanpa jelas nama Anda dan wajib jangan pakai toga dan karton. Nama semua dibuka 10 menit. Lalu susun kalimat minimal per baris 10 menit. Buka Instagram dan Anda dan masukkan gambar Anda dan kalimat terkait nama HAM atau Federasi Beragama. Wajib ketik semandu nama HAM Federasi Beragama. Yang paling cepat dan bagus upload akan mendapatkan hadiah. Muhammad, iya, Pak Nizia Riyadi, tepuk tangan dulu pada Nizia Muhammad. Baik, anak-anak, terima kasih waktu 1 menit untuk yang poin itu. Nama Anda close up, jangan pakai toga dan kartu nama sesuai dibuka. Jadi dibuka namanya, dibuka toganya, dan foto diri Anda, Bapak kasih waktu 1 menit dari sekarang. Tetap duduk dan di kursinya masing-masing. Silakan, 1 menit dari sekarang. Bagi yang punya HP, bagi yang tidak punya, minta tolong sama temannya. Silakan, jangan lupa close up-nya wajib senyum dan wajib nampak giginya. Senyumnya 2 cm kanan, 2 cm kiri. Ya, senyumnya 2 cm kanan, 2 cm kiri. Yang terbaik akan mendapatkan hadiah. Hadiahnya sudah disiapkan. Ya, silakan. Tanpa suara. Waktu kita sangat dibatasi. Tanpa suara dan yang temannya belum punya HP, tolong dibantu.
yang penting ada bunyinya. Yeah. Ya, di postingan dulu. Jadi anak-anak silakan dipoto, simpan dulu di handphone saja. Simpan di handphone. Contoh gini, kasih contoh kak, foto bapak, foto close up. Waktunya tinggal setengah menit, yang beruntung dapat hadiah. Foto dan simpan di HP dulu. Perintahnya foto dan simpan di HP, itu dulu perintahnya. Bukan sekarang, nanti satu waktu yang akan datang. Waktu tinggal 20 detik lagi. Bagi yang beruntung akan diberikan hadiah. Waktu kita dibatasi, yang terbaik akan diberi hadiah. Gak perlu pakai toga, gak perlu pakai kantong, dibuka semua. Kopinya dibuka. Angkat tangan yang sudah siap. Ya, bagus, singkat. Ini hadiahnya. Yang sudah siap tadi, maju ke depan. Angkat tangan sampai yang sudah siap. Ya, maju ke depan. Ini. Sudah siap? Maju ke sini. Maju. Sini. Maju. Ya. Ya, siap. Sudah siap? Mana hasilnya? Kita harus ada nilai-nilai kepahlawanan. Salah satunya adalah
berani. Kita harus berani. Apapun kondisinya kita harus berani. Toganya dibuka dulu, ininya dibuka.
Kartong gak harus dibuka. Jangan ada pakaian itu nanti di publik. Oh, dari sebelah sini belum ya? Belum ada dia. Ah, dari sebelah sini nanti kasih dia. Ada yang siap? Ya. Ini ada yang siap? Ini belum dapat lagi. Iya, ya, maaf ya. Sudah siap? Linda sudah siap? Mana hasilnya? Masih bikin, mana pulpennya? Oh, pulpennya nggak ada ya? Oh iya, nggak apa-apa pulpen ya? Ah, nggak apa-apa, di kepalanya. Nanti kalau Bapak suruh menyampaikan, bisa. Apa yang ada di kepala? Nilai apa yang kamu pilih? Gotong royong. Ya, bagus, nilai gotong royong. Udah ada susunan yang di kepala? Belum. Silakan cari simpan di kepala ya. Nggak ada kertas, nggak apa-apa. Yang penting masih ada kepala. Kepala jauh lebih penting daripada kertas. Udah ada pilihan kalimatnya? Buka aja. Apa kalimatnya yang dipilih? Ada tanggung jawab, ada gotong royong, ada toleransi, ada cinta negara, ada demokrasi, ada musyawarah, ada adil. Silakan, apa dipilih? Belum? Ya. Ini apa? Oh, belum. Pilih sekarang. Yang tidak mengerjakan tugas, kalau yang mengerjakan tugas dikasih hadiah, yang tidak mengerjakan tugas dikasih hukuman. Ya, itu makanya sebabnya kenapa ada dunia dan ada akhirat. Ada surga, ada neraka. Surga itu untuk orang yang bertanggung jawab dan disiplin. Neraka untuk orang yang tidak bertanggung jawab dan tidak disiplin. Mau pilih mana, surga atau neraka? Nah, kerjakan kalau pilih surga. Ya, sudah siap. Mohon dibacakan. Di sini saya memilih saling menghormati. Kita sebagai anak wajib saling menghormati orang tua dan sesama kita, karena di mana orang tua adalah salah satu yang melahirkan kita dan serta merawat kita sampai sebesar ini, dan juga orang tua mendidik kita sampai kita sedewasa ini. Bagus ya, pasti lahirnya bulan Juni, ya kan? Ada lagi yang udah siap ya? Sini, maju. Ah, ini keren. Maju ke depan biar nampak, biar keren. Nah, ini begini ya, jadi siswa itu harus berani. Karena berani itu adalah nilai-nilai dasar manusia ya. Perkenalkan, saya Anmania Kamila Bramani. Sini saya membacakan apa yang sudah saya tulis dari hasil pemikiran saya sendiri. Menjunjung tinggi nilai kesetaraan antar sesama dengan tidak membeda-bedakan latar belakang, bentuk fisik dan segala perbedaan ialah sebuah bentuk keadilan. Baik, selanjutnya anak-anak Bapak, nanti Bapak kasih hadiah uang ya, 5 juta. Bapak, kalau ngomong biasanya benar. Perhatikan, yang sudah ada fotonya, ya, dengan senyumnya tadi 2 cm kanan, 2 cm kiri, nampak gigi, selesai satu. Yang kedua, yang sudah ada nilai-nilai narasinya, kalimatnya, lalu kemudian nanti ketik. Ya, nanti upload di bukan nanti, sekarang yang apa akan Bapak kasih dia. Sekarang di upload di Instagram. Ya, ini bentuk bagaimana Selandu SMA Negeri 2 Lubukpakam akan dilihat oleh Indonesia. Paham ya? Jadi SMA Negeri kita ini bukan hanya dilihat oleh orang di Lubukpakam, bukan hanya dilihat orang di Indonesia, bukan hanya dilihat orang di Sumatera, tapi SMA Negeri 2 Lubukpakam dilihat oleh Indo. Tepuk tangan untuk SMA Negeri 2 Lubukpakam. Bagaimana caranya supaya Indonesia bisa melihat kita? Maka kita buat tagar. Apa tagarnya? Semantu, ramah, ham, dan moderasi beragama. Tagar itu. Jadi semua yang kuning itu harus diketik di Instagram. Jumlah kita ada berapa ini semua? Ada? Ada berapa jumlah ini? Ada
300. Kalau detik ini, 1 menit ke depan ada 300 orang upload di Instagram, maka ini akan dilihat oleh Indonesia. Bapak kasih hadiah yang Bapak sampaikan tadi. Baik, waktunya cuma 2 menit dari sekarang. Silakan. Kalau sudah siap punya dia, punya temannya boleh, walaupun di Instagram yang sama, karena akan kelihatan. Nanti Bapak dalam waktu 3 menit akan Bapak tampilkan di depan, karena Bapak yang melihat tagarnya, dia akan muncul ya. Siapa yang muncul, yang paling pertama muncul, Bapak kasih hadiah menarik. Silakan. Waktu hanya 3 menit. Harus memenuhi syarat, harus ada foto senyum, harus ada kalimat toleransi, kalimat moderasi beragama, ramah hal, dan wajib ada tak? Tagarnya nggak boleh kurang satu huruf pun. Perhatikan, kalau tagarnya kurang satu huruf, nggak akan bisa Bapak identifikasi di Instagram. Waktu 2 menit 50 detik lagi. Datang dari orang-orang yang bekerja secara berdiri, menunggu satu tujuan secara
bisa. Atau kirim ke bapak ya. Catat di nomor bapak sambil kenalan ya. Nama bapak Ahmad Taufik. Catat 0 08 12 20 56 49 14. Taufik, itu aja Pak Taufik 0 08 12 20 56 49 14. Screenshot kirim ke bapak 0 08 12 20 56 49 14. Pak Taufik 0 08 12 20 56 49 14. Hadiahnya gue mau kasih ya. Ini hadiahnya 5 juta. Tolong Instagramnya jangan tanda tanya namanya, buat namanya yang benar. Nah, untuk yang kedua atas nama Marisa Sertika Bolung Kabar. Selamat menikmati. Marisa Huta Barat. Ya, sekarang silakan nama. Kalian menghormati dan menjaga dengan berhormat. Dari SMP Negeri 2 Lumpakam, siapa juga namanya? Oke, terima kasih. Hadiahnya masih ada, mau dihabisi ada lagi? Ada lagi? Gak ada? Terima kasih waktu. Dua, ya ini bagi depan.
Siap-siap lagi yang pulang ini. Kalau bisa yang paling belakang sana, kalau dalam pemimpin bangsa harusnya keberanian. Maju sekarang, boleh? Silakan. Hasilnya belum sesuai, itu adalah usaha.
adalah usaha yang kita gaya banyak. Proses lebih penting daripada hasil, benar nggak? Proses lebih penting daripada hasil. Ini gantinya 5 juta. Mana tadi? Ya, ada lagi. Kalau kalian bapak tutup, waktu 1 menit lagi. Oke, kalian ya. Keberanian, berani tampil ke depan, berani tampil berbicara, itu gak ada apa-apanya dengan keberanian para pahlawan kita, ya. Berani mengorbankan hartanya, berani mengorbankan nyawanya. Para pahlawan ini mengorbankan nyawanya. Benar gak? Bang, para pahlawan kita berani mengorbankan nyawa, mengorbankan harta, bahkan mengorbankan pasangan hidupnya, bertempur di medan perang. Jadi kalau hari ini nilai-nilai kebangsaan itu tidak bisa kita berani tampil ke depan, tidak berani kita ngomong, tidak berani kita menyampaikan apa yang ada di pikiran kita, maka kita harus bertanya, mengapa kita tidak berani? Paham ya? Oke. Tindakan intoleransi. Contohnya apa?
contohnya merusak rumah ibadah, ya itu nanti bisa kena tindakan pidana. Pidana itu adalah sebuah kejahatan karena merusak, ya tuh paham. Begitu juga di sekolah, kalau kita merusak fasilitas-fasilitas milik sekolah itu bisa, kalau sekolah mau melaporkan, misalnya pintunya itu dia rusak, dia hancurkan, sekolah bisa lapor ke polisi karena merusak fasilitas negara, paham ya? Merusak fasilitas negara, jadi tolong dicatat, hati-hati. Tindakan diskriminatif, apa itu tindakan diskriminatif? Yaitu membeda-bedakan. Kalau dia agamanya Islam dikasih nilainya tinggi, tapi kalau nilai agamanya sebaliknya dikasih nilainya rendah, padahal itu pintar, itu diskriminatif. Tuhan tidak suka kepada orang-orang yang diskriminat. Kenapa? Karena perbedaan itu ya bukan untuk dijadikan alat untuk menjatuhkan orang lah. Jadi nggak boleh, ya nggak boleh kita bisa bilang, kau pakai apa ya? Ninja. Itu masuk diskriminatif. Gak boleh juga, ninja. Atau yang agama Kristen misalnya, apa contohnya? Apa ya? Apa? Dia bisa membuat dia sakit hati atau bertentangan dengan nilai agamanya. Kemudian, tindakan kekerasan fisik. Adakah kalian temannya berat memukul temannya? Ada? Nah, kalau ada siswa memukul temannya, itu masuk kekerasan fisik. Kalau dia lapor, lalu kemudian ada hasil pisul dari rumah sakit, maka dia bisa dilaporkan ke kantor polisi. Paham ya? Hati-hati. Jangan sampai di kelas, laki perempuan hindari kesentuhan. Pas kau gini kan, tiba-tiba ternyata dia besoknya mati, maka bisa yang dituduh gara-gara bisa dilaporkan ke, jadi hati-hati. Main-main, saling berantem-beranteman, ternyata ditekel, jatuh, pinggangnya patah, besoknya mati meninggal, kau dilaporkan sama keluarganya ke kantor polisi. Paham nggak? Hati-hati ya. Suara bapak tinggi, karena yang mau disampaikan ini sangat penting, jangan menyesal seumur hidup. Hindari kekerasan. Kekerasan fisik, juga psikis, menjatuhkan. Ya, dengan cara-cara yang menekan mental, membuat dia drop dan akhirnya pingsan. Bahaya itu. Bisa juga hati-hati. Ya, mengejek teman itu hati-hati. Ya, itu namanya kekerasan fisik. Pengabaian anak-anak penyandang disabilitas. Sekolah kita, perhatikan di Sumatera Utara sekolah kita satu-satunya sekolah SMA yang oleh negara ditunjuk sebagai sekolah inklusi. Kita menerima siswa-siswa yang mereka itu oleh Tuhan diberikan kebatasan apa fisik. Ada nggak di sini? Mana? Ada? Bapak mau kenalan? Ada? Itu tidak boleh kita mereka itu kita berlakukan tidak sama dengan teman yang lain. Karena kita sekolah ini, misalnya punya teman yang terbatas, dia tidak boleh mengeksplor, tidak boleh pergi, ya harus besar. Sama. Paham ya? Kemudian tindakan pelecehan seksual. Hati-hati. Sekarang ini sebenarnya di sekolah itu banyak terjadi pelecehan-pelecehan seksual. Kenapa nggak bisa ketahuan? Satu, nggak ada yang mau melaporkan. Ya, tidak ada yang mau melaporkan. Kalau ada, itu bisa masuk ke tindakan ya pidana. Jadi harus hati-hati. Pelecehan seksual itu ya. Contohnya bagaimana? Ya misalnya memaaf, ya membuka, ya memaksa untuk membuka, katakanlah penutup kepala, memaksa membuka, misalnya maaf, membuka koroknya dengan kasar, itu bisa termasuk pelecehan seksual dan hukumannya ada, itu masuk pidana, ada pasal-pasalnya ya. Kemudian tindakan kerusakan lingkungan, ini sudah ya, tindakan kerusakan fasilitas sekolah. Pengabaikan terhadap kesetaraan hak anak perempuan. Jadi, ya negara itu sekarang ada namanya kesetaraan gender.
dan negara peduli terhadap program kesetaraan gender. Jadi laki dan perempuan itu punya hak yang sama. Jadi tidak boleh dibedakan dalam hal untuk mendapatkan, apalagi hal-hal yang terkait dengan kepentingan publik. Ya. Baik, masih ada waktu ya, sekira sedikit lagi. Ya, terima kasih Pak Islam. Waktu Bapak tinggal 5 menit lagi ya.
kehidupannya. Ada lagi agama lain yang belum? Katolik sudah, Islam sudah, agama apa lagi yang belum? Nah, silakan mana? Yang berani? Ya. Tidaknya hanya satu, saya nana hormatilah orang tuamu dan taatilah ajarannya karena demikianlah. Hai anak, hormatilah orang tuamu. Supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan. Tangan dulu. Bagaimana ayat-ayat itu kita pahami dengan nilai-nilai moderasi beragama, baik berupa pemahaman, berupa konsep, berupa penafsiran dan pengamalan. Titik. Paham di sini? Coba kita ambil dari Katolik tadi. Tuhan Allah yang pertama menciptakan langit dan bumi. Bagaimana itu kamu uraikan? Itu dimasukkan nilai-nilai moderasi beragama. Misalnya ayat ini menjelaskan bahwa Allah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi untuk manusia, semua manusia dan juga semua makhluk. Oleh karena itu kita harus menjaga alam ini dan jangan dirusak, karena merusak itu bentuk manusia yang tidak bertanggung jawab. Itu kira-kira penafsirannya moderat enggak? Nah, kalau moderat berarti kalau moderasi beragama. Yang kedua tadi apa? Mana tadi yang kedua? Allah tidak membebani. Kakinya bagus. Allah kakinya bagus. Allah tidak membebani suatu kaum manusia sesuai dengan kemampuan. Bagaimana kita menafsirkan dia secara agama? Bahwa Allah itu maha adil. Benar kan? Nah, adil itu adalah nilai apa? Nilai moderasi beragama. Allah itu maha adil. Dia memberikan kesulitan kepada kita, kelaparan kepada kita, kesusahan hidup, ditinggal orang-orang yang dicintai, dan apa yang dilakukan Allah itu pasti ada nilai-nilai keadilan di dalamnya. Karena Allah maha, tidak mungkin orang tua kita meninggal, Allah tidak memberikan yang lain. Benar kan? Kalau orang tua kita sudah tinggal, pasti Allah memberikan kebaikan-kebaikan yang lain. Dan itu adalah bentuk dari keadilan Tuhan. Yang terakhir, siapa tadi? Topimu bagus sih. Duduk lo bagus, jangan kayak di warung tua lo. Siapa tadi? Hai anak-anak, taatilah orang tuamu supaya lagi bertemu di tanah yang di, ya, di tanah yang Tuhan berikan kepadamu. Artinya apa? Kita harus menghormati orang tua. Karena Tuhan sudah menjanjikan kepada kita tanah yang dijanjikan. Tanah itu apa? Tanah di mana kita tempat untuk kebaikan-kebaikan umat manusia. Itu adalah penafsiran dan pemahaman secara moderasi beragama. Nah, terakhir, waktunya masih ada 10 menit lagi. Terakhir ya. Nah, bagaimana nilai-nilai itu? Nilai-nilai itu ditindaklanjuti dalam bentuk amalan. Oke, contohnya apa? Contohnya kamu melaksanakan kegiatan-kegiatan membersihkan lingkungan sekolah, juga peduli dan tanggung jawab kepada sekolah. Buat program membersihkan sekolah. Jadi tadi apa? Apa tadi? Sesuai dengan kemampuan kita. Kita bersangka baik kepada sekolah. Kalau sekolah memberikan kepada kita berupa hukuman dan tugas-tugas, itu pasti sesuai dengan kemampuan kita. Dan kita menghormati guru yang memberikan tugas kepada kita. Nah, mungkin guru itu memberikan tugas yang kita tidak mampu pun tak. Yang terakhir, mencintai orang tua. Bagaimana caranya? Pergi sekolah, beri salam sama orang tua. Kita ini sama orang tua cium tangan. Nah, datang sekolah, supaya orang tua cium tangan. Nah, supaya kita mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Taala. Ya, saya kira itu yang bisa Bapak sampaikan, anak-anak Bapak sekalian. Yang penutup ini kurikulum vitae Bapak ya, silakan boleh dicatat. Bapak lahir di Pematang Siantar, saudara Pematang Siantar. Ya, Bapak lahir di Pematang Siantar.
1 Januari 1993. Alhamdulillah Bapak pernah alumni Stockcars ke Australia, ke Griffith University, Peace Lake Australia tahun 2014. Jadi sempat berada di Australia. Untuk mempelajari pentingnya multikulturalisme, pentingnya toleransi beragama. Jadi alhamdulillah sudah diberi Tuhan untuk berada di sana. Kemudian Bapak sekarang lagi ngambil S3 ya, di Universitas Anur Lampung. Doakan tahun 2024 sudah selesai. Dan yang terakhir ini ada anak bapak dulu sekolahnya di sini ya, namanya Dewi Rosalani Sution, dan anak bapak sudah selesai jurusan biologi di UNIMED. Saya kira itu yang bisa Bapak sampaikan. Jadi kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Jadi kalau ada kata-kata Bapak yang salah, jangan disimpan di dalam peti. Jikalau lisan melukai hati, kemana obat dan dicari. Demikian yang bisa Bapak sampaikan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama kita semua juga kepada kepala sekolah. Baik, terima kasih, beri tepuk tangan untuk Bapak Taufik. Terima kasih Bapak Taufik telah menyampaikan. Ya, tadi wawasan kebangsaan ya. Dan hadiah-hadiah yang cukup banyak Pak ya. Makasih ya, dan dapat 20 ribu tadi ya. 50. 50. Wah, tepat juga ya, 100. Ya. Baik, panitia yang bayar nanti. Ya, kasih semangat anak-anak Bapak. Kalau Bapak katakan selamat siang, kami jawab luar biasa ya. Selamat siang. Selamat siang. Terima kasih. Nanti masih sehat. Oke. Tadi sudah menarik mulai dari pagi, yaitu dari kampung, gerakan sekolah sehat. Untuk mendukung itu nah, besok dengar ya sebentar. Ada acara kita besok, siapa yang lagi sarapan bersama itu